Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, babnya bab kedua, tentang babun latuk balus sholatu biwairi fahurin. Sholat tidak diterima tanpa bersuci. Babun latuk balus sholatun biwairi fahurin. Jadi sholat tidak akan diterima kalau tidak dalam keadaan suci. Maksudnya kalau kita mau sholat itu harus dalam keadaan suci. Suci dari apa? Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, juga suci dari najis. Tapi kalau kali ini konteksnya membahas tentang wudhu, maka ketika sholat kita itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya kita punya wudhu. Nah, untuk menjelaskan bab ini, Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis yang ditulis dengan nomor 135. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzaliyyu qala akhbarana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Qala rajulun min hadramat mal hadatsu ya Abu Hurairah qala fusaun aw durabun. Nah, hadis ini menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholatnya orang yang berhadas hingga dia berwudu. Kemudian seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, mal hadas ya Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjelaskan, hadas adalah buang angin baik yang bersuara maupun yang tidak bersuara. Dengan kata lain, maksud dari sini adalah bahwa sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi dia itu mempunyai hadas kecil. Hadas kecil saja tidak diterima atau tidak sah, apalagi hadas besar. Dengan kata lain, seseorang kalau mau sholat harus punya wudhu. Kalau belum wudhu, harus wudhu dulu. Kalau masih punya wudhu, bisa langsung sholat. Nah, tentu kalau yang tidak bisa wudhu bisa dengan penggantinya seperti apa, misalnya seperti tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwa minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.